Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi di video kali ini gue mau membahas progress white QRAM. Oke, jadi ya pas kemarin gue bikin video untuk ngegacha-gachapon untuk white QRAM itu, kemarin banyak juga gue ngeliat yang kira-kira ini ya mau ngikut ngebuild si white QRAM juga. Jadi ya makanya di sini gue mau ngasih tahu untuk progress gue sampai saat ini udah kayak gimana sih sade kemarin untuk Mega Diancy, sama nanti rencana gue termasuk plan gue untuk beli di shop itu apa aja supaya ya bisa dibilang supaya bikinnya lebih smooth lah ya. Untuk yang pertama-tama ya seperti biasa kita lihat untuk tabungan gue dulu. Di sini kita lihat tabungan Universal Shard ya, mana dia. Nah ini dia, untuk sementara ini Universal Shard gue udah 255. Kalau misalnya kalian tanya ini 255 kumpulinnya dari berapa lama, ya ini harusnya sih nggak begitu lama ya, soalnya kan Mega Diancy gue juga jadinya kan masih baru-baru ini, mungkin sekitar 1 bulan kali atau berapa, gue juga nggak begitu ngitungin. Jadi ya progress gue di sini langsung aja kita jadiin full semuanya ke legendary. Oke, jadi legendary gue sekarang udah ada ini 91, bisa dibilang masih jauh banget lah ya, karena kan untuk bahan aja perlu 200, habis itu perlu white QRAM bintang 12, si Reshiram bintang 8 dan segala macam. Ya bisa dibilang masih jauh banget, mungkin kalian sendiri udah lebih banyak dari gue. Tapi ya ini untuk gue sekarang segini 91, banyak banget ya sampai 9000 ya. Terus juga di sini kalian tahu kalau misalnya gue juga punya shard si ini, apa namanya, QRAM sama Reshiram udah ada, jadi masing-masing udah satu, tinggal nanti kita naikin. Di sini nggak gue jadiin karena penuh-penuh inventory aja lah ya, nanti kita jadiinnya pas udah ya udah pas udah jadi banyak. Terus di sini yang penting itu sebenarnya yang ini ya, untuk plan gue. Untuk plan gue kan di sini masih banyak ya, beberapa yang sebenarnya masih ada Pokemon S Plus yang bisa dibeli di sini, jangan lupain dibeli. Oke, terus apalagi di sini Aether nggak ada yang bisa dibeli. Untuk Indigo sebenarnya ini gue belum belanja bulanan ya, kayaknya gue belum deh. Soalnya di sini gue belum beli-beli yang kayak gini. Untuk Union War juga masih belum ada. Cross server di sini pastiin udah pasti beli sih ini ya, Groudon ya. Ini Groudon gue dikit banget, mungkin gue belum buka-bukain kali ya boxnya. Pokoknya ini selama ada S Plus nih dibeli Groudon. Fishing di sini juga, apalagi fishing ini kan menurut gue menguntungkan banget karena setiap bulan masih bisa dapat sampai 20 shard kayak gini. Ini untung banget karena masih bisa untuk dijadiin tumbal. Terus untuk di PvP arena, ya sebenarnya kalau misalnya kalian rajin nggak kayak gue, ini antara Shard Diancy sama Universal Shard, gue lebih merekomendasikan Universal Shard. Kenapa? Karena ya kemarin kan gue juga udah ngejelasin bahannya, antara bahan yang standar sama bahannya si White QRAM, itu White QRAM-nya sendiri itu perlu bintang 12, jadi emang perlu banyak banget. Makanya untuk membantu hal itu, mendingan di sini ambil si Common Universal Shard aja. Bahannya nanti, bahannya White QRAM itu masih lebih gampang karena ya dia itu kan bahannya naga, naga itu ada banyak banget, jadi kalian masih bisa tumbalin yang lain. Yang penting yang harus pertama dijadiin itu adalah White QRAM-nya dulu, harus sampai bintang 11. Untuk cross server arena di sini hampir sama kayak tadi ya, ada Lugia sama Common Universal Shard di sini. Sama kayak tadi, gue lebih mementingkan Common Universal Shard, makanya di sini Common Universal Shard gue udah lebih habis dibanding shardnya yang Lugia ya di sini. Sebenarnya kalau misalnya gue mau beli shard Lugia juga bisa ya, cuma ya di situ gue masih nggak begitu banyak, jadi gue memprioritaskan Common Universal Shard-nya dulu. Alasannya sama kayak tadi, ini bawahnya masih ada lagi nggak yang lain ya, kayaknya kalian fokusin kalau misalkan beneran mau jadiin, ambil fokus Common Universal Shard dulu ya, soalnya itu beneran butuhnya banyak banget. Safari Zone, kalau misalnya Safari Zone yang nggak ada yang, kalau misalnya nggak ada yang untuk bisa Common Universal Shard, ya balik lagi kalian ngambil yang ini untuk sebagai tumbal. Oke, ini gue udah selesai ngambil sampai 15, lumayan untuk tumbal ini. Pokemon World Tournament antara Dialga sama apa, nggak ada yang lain, cuma Dialga dong. Dialga ini kalau bisa ya kalian beli terus. Di sini gue juga udah beli terus sampai ya itu gue, currency gue udah nggak cukup ya di sini, udah nggak cukup, udah merah. Ini kalian kalau bisa beli terus Dialga ini karena Dialga ini penting banget. Selain dari karena dia bisa dibagi tumbal, dia ini juga naga yang berarti dia tumbalnya bisa untuk yang standar atau bisa juga untuk yang itu apa namanya, yang kepingan untuk white QRAM-nya itu. Untuk galop ini sendiri, ini
Communion Flasher sama si Giratina. Di sini ya sebenarnya gue beli Communion Flasher tapi Giratina ternyata penting juga, ya udahlah ya gue juga beli juga 7200. Ini kan Galop ini dia emang mode baru yang berdasarkan kayak Union War juga. Makanya kalau bisa sih kalian ngambilnya yang ini ya. Union War ini kan dia nggak ada bahan, tapi kalau Galop ini ada bahan yang penting banget untuk jadiin White Curam, yaitu ada Giratina sama Common Universal. Makanya kalian kalau bisa ikut Union yang bisa dibilang ya terbaik lah di server kalian ya. Kalau misalnya memang nggak ada Union yang terbaik, kalau bisa kalian sendiri yang bikin. Karena ya, kalau misalnya kekurangan bahan kayak gini, emang kelihatannya cuma sedikit sih, cuma sampai 2 shard, terus di sini juga dapat 2 shard. Tapi kan waktu kalian masih lama banget, masih 1 tahun lagi. Nanti kalau misalnya udah 1 tahun, ya minimal kalian bisa dapat 2 Pokemon inilah menurut gua kayaknya. Sekitar Giratina udah sampai 2 Pokemon udah keluar sampai 160, atau Common Universal Shard-nya juga udah banyak. Jadi ya untuk plan gua juga kayak gitu. Terus juga tadi gue juga, kalian juga udah ngeliat, emang tabungan gue itu benar-benar mulai dari nol ya. Bisa dibilang karena emang gue juga udah nggak ada top up atau apa ya, benar-benar cuma dari sisaan si Mega Diancy sama yang ngumpulin sama sebulan. Karena kan sebulan ini juga bisa dibilang nggak ada event, nggak ada apa lah ya. Jadi itu benar-benar sisaan banget, nggak ada apa-apa. Jadi ya benar-benar sama lah kayak kalian titik startnya. Oke lah, kayaknya sekian aja ya untuk video kali ini. Bagi kalian suka sama videonya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih.